Ya, kali ini untuk pengujian kit inverter 16 MOSFET 48 volt sebelum kami kirimkan ya. Dan di sini untuk nomor pesanannya. Ya, dan di sini saya ujikan 3000 watt ya. Langsung saja kita lakukan pengujiannya. Terlebih dahulu di sini saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu ya. Dan di sini untuk di sini saya akan nyalakan inverternya ya. Ya, di sini inverter menyala dengan normal dan akan saya matikan dan akan saya coba untuk hidupkan kembali. Ya, di sini inverter posisi off ya dan akan saya nyalakan kembali. Ya, dan di sini inverter juga menyala dengan normal dan langsung saja kita akan menaikkan tegangan untuk melihatkan settingan batas atasnya. Ya, dan di sini di tegangan 60 volt inverter off untuk settingan batas atas dan akan saya turunkan tegangan untuk melihatkan settingan batas bawahnya. Ya, dan di sini di tegangan 42 volt inverter off untuk settingan batas bawah dan akan kembali hidup atau on pada settingan 48 volt. Ya, dan untuk selanjutnya di sini saya akan lakukan pengujian beban dengan menggunakan beban dua buah blower dan beban pemanas ya. Terlebih dahulu di sini saya akan menyalakan jalur baterainya terlebih dahulu. Ya, dan di sini jalur baterai sudah saya nyalakan dan akan saya bebani dengan satu buah blower ya. Di sini beban terbaca mencapai 1400 watt lebih dan akan saya tambah lagi dengan menggunakan blower. Ya, di sini beban terbaca mencapai 2900 watt lebih dan akan saya tambah dengan menggunakan beban pemanas ya. Dan di sini beban terbaca mencapai 3200 watt lebih dan akan saya tambah kisaran 100 watt. Ya, dan di sini di beban 3200 watt lebih inverter off dan akan kembali hidup setelah beberapa saat. Ya, dan di sini inverter sudah menyala kembali ya dan akan saya ujikan untuk sekali lagi. Ya, dan di sini juga sama ya, posisi off di 3000 watt lebih. Sekian untuk pengujian sebelum kami kirimkan dan berikut untuk pengujian kontrol fan-nya. Dan di sini kontrol fan-nya berfungsi dengan normal ya. Sekian, terima kasih.